Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like, share, dan subscribe ya. Yang belum, tolong like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah paket. Ini dari Gotrik Store lagi ya. Gotrik Store. Isi paketnya apa? Ayo kita buka. Dibungkus plastik lagi dalamnya. Oke, sudah keluar isinya ya. Kita lihat apa ini. Jatuh. Ini di sini ya. Oke, seperti ini harusnya ya. Ya, seperti ini. Ini adalah sebuah sofa organizer ya, armrest sofa organizer. Jadi ini diletakkan di pinggiran tangan sofa, bisa untuk tempat remote ataupun handphone ataupun barang-barang yang lain. Di sini ada beberapa slot. Yang atasnya ini ada seperti lapisan karton. Di sini bisa kita letakkan piring atau minuman atau makanan. Jadi tempatnya lebih datar ya. Ini sofa organizer saya dapat di Gotrik Store, harganya Rp22.000 ya. Warnanya random, di gambarnya kayaknya warna coklat. Ini dapatnya warna hitam. Oke, tidak apa. Di atasnya ini karton ya, untuk penahan. Ini agak melengkung ya. Dan di samping sini ada slotnya, ada tiga slot di sini, tiga slot, satu yang besar, dua kanan kiri kecil. Di sini ada slot lagi satu, berarti ada empat slot total di sisi sini. Yang satu besar sekali ya, mungkin bisa untuk catatan. Yang sini bisa untuk remote ya. Yang sisi satunya ada dua slot besar-besar ya, ini ya, di sini bisa kita manfaatkan untuk tempatkan catatan-catatan atau cemilan-cemilan juga bisa di sofa kita, biar meja kita kalau letaknya jauh waktu duduk di sofa tidak usah berdiri-berdiri, bisa langsung meraih remote ataupun barang-barang yang diinginkan. Bagus, praktis ya ini ya. Oke, bisa dibeli di Shopee, di Gotrik Store. Oke, sekian review dan video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, nanti saya kasih videonya sedikit ditempatkan di sofa ya. Sudah saya pasang di armrest sofa ya, ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Yang sisi satunya seperti ini ya. Agak panjang, tapi bisa kita selipkan. Yang kecil-kecil bisa kita kasih remote seperti ini. Jadi untuk menjangkau remote TV gampang ya. Jadi di sini bisa kita letakkan barang-barang yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.